Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya hingga kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita limpahkan, kita hadiahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil kiamah. Dan buat sahabatku, saudaraku semuanya dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kembali dengan saya Pusaka atau Sanaji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Dan sebelum menonton lebih jauh, dibantu like, subscribe ya sahabat-sahabatku biar nanti tidak ketinggalan ketika update pusaka terbaru. Pada kesempatan malam hari ini ada dua pusaka ya yang tak review. Yang lain belum jadi, masih poles warongko, masih noto warongko ya. Ini ada dua keris yang mana insya Allah dua keris tersebut cukup lumayan bagus pamornya. Dengan warongkonya juga cukup cakep lah dilihat, pangkes. Ya ini sandangannya warongko Gayaman Solo, kayunya kayu timoho. Ya lawasan ya, ini warongkonya seperti ini, tak sebelkan lebih dulu ya. Ape warungnya lawasan, masih ada selutnya, ini namanya selut ya, bulut-bulut ini namanya selut, bedak selut. Dapurnya sendiri di sini dapur Tilam Sari, yang mana sudah sering, mungkin sering saya sampaikan bahwasanya dapur Tilam Sari itu sudah mulai jarang kita jumpai ya, jarang lah, jarang-jarang banget Tilam Sari, Jalak Sangu Tumpeng, Sabu Inten, nah itu sudah mulai jarang kita temui. Yo masih ada cuma jarang-jarang banget lah ya. Ini tak buka dulu. Pamornya masuk pedarian gebak meteorit ya. Dapurnya Tilam Sari. Monggo. Yang jelas pusaka tersebut memang dimaharkan, dipatu doanya semoga pada malam hari ini pusaka tersebut memang ketemu judulnya ya. Saya tak pas kesek kameranya. Nah, tanggulnya Mataram Sepuh. Wah, pamornya api ya. Tuh. Darian Gebak ini ada, kayak ada 7 derajat atau panah ini di sini ya. Tilam Sari, dapur Tilam Sari itu melambangkan sebuah kemuliaan, mengharumkan nama baik ya, secara tidak langsung seperti itu. Dia hampir sama Tilam Sari dengan Tilam Upi. Tilam Sari itu juga ada maknanya ya. Tempat istirahat yang apa ya, harapannya ya nyaman damai lah, harapan dari sang empu, doa dari sang empu pemegang pusaka tersebut memiliki kemuliaan hidup, memiliki apa ya, nama yang baik, nama yang harum terkait kehidupan ini ya, kurang lebih seperti itu. Dengan pamornya masuk pedarian gebak ya, meteorit juga gebak neng, ada meteoritnya ya, apa ini pamornya, barangnya tuwek, maharnya 2 juta. Terkait dengan maharnya 2 juta, kalau mau nego bebas gak apa-apa ya. Neng nek oleh tak kena nek kayak itu nek orang badai ya ora tak kena. Maharnya 2 juta insyaallah cukup terjangkau nek 2 juta nego iki terjangkau ya. Barangnya barang bener tuwek ya. Yo. Tilam Sari itu gandeknya tinggi, kadang ada tinggi lek Mataram HB, Sepuh HB, itu ada tinggilnya ya. Kalau selain itu kadang-kadang apa ya, nggak ada tinggal ya, dandeknya tinggi. Ini loh ada pamor cukup unik ya, di sini ada pamor ini loh, kayak panah pamornya ya, ada pamor kayak panah. Monggo, kalau video kan ngeblur kadang ya, nanti kalau kurang detail nanti bisa japri, nanti bisa tak fotokan lebih detail, tak videokan lebih detail ya loh. Ini loh ada sedikit keunikannya di sini ya. Insya Allah bagus kerisnya, tuwek ya.
Kilam Sari ya dapurnya ya, pamornya masuk pamor pedaharian Gebak. Yang jelas pusoko ini dimarkan, semoga pada malam hari ini keris tersebut ketemu judulnya. Pamor pedaharian Gebak memang melambangkan kerezekian, harapan dan doa dari sang empu. Rezeki pemegang pamor tersebut rezekinya dipenuhi penuh. Ketika rezeki sudah penuh banyak, neng jangan lupa bersedekah. Intinya kuncinya hidup seperti itu, jangan lupa bersedekah. Tapi ini kerisnya ya, barangnya barang tuwek, barang bener. Monggo kalau panjenengan cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa jawab. Geligir sapi ya, tuh ada geligirnya. Apa ini barangnya? Dalam sehari itu jarang-jarang lah, jarang mulai ada langgar. Nanti kalau kurang detail sak mama jenengan nanti bisa japri, nanti bisa tak fotokan. Yang jelas pusaka ini dimaharkan, semoga pada malam hari ini ketemu judulnya ya sahabat-sahabatku ya. Mataram Sepuh, estimasi Mataram Sepuh. Yes. Yang berikutnya ada pamor Tejo Kinurung dengan waronggone sama Gayaman Solo kayu timoho lawas ya. Oh, waronggone lawas-lawas apik. Tapi halus ya, gaya Man Solo kayu timoho. Pamornya kalau tidak salah pamor Tejo Kinurung ya sahabat-sahabat. Dapurnya Tilamupi, tanggungnya Tuban Mataram. Nah ini tak sebilkan dulu warongkonya. Nah, warongkonya apa? Apa? Enggak pecah ini, enggak silawan. Oh, warongkone lawasan kayu timoho. Dapure dapur Tilamupi ya sahabat-sahabatku. Tilamupi itu mungkin sudah sering kita lihat lah. Kebanyakan Tilamupi brojol itu banyak ya. Oh, pamornya Tejo Kinurung. Masuknya masuk Tejo Kinurung. Masih pastikan ya. Enggak tak penyai, belum tak penyai. Oh, ini. Pamor Tejo Kinurung, pamor yang melambangkan sebuah kepemimpinan dan perlindungan ya. Tangguhnya masuk tangguh Tuban Mataram. Dapurnya sendiri dapur Tilamupi dengan waronggone Gayaman Solo kayu timoho. Maharnya 1.750. Nego enggak apa-apa. 1.750. Barang bener tuwek ya. Aman kabeh. Nyandang apik. Sadangan apik lah. Pamor Tejo Kinurung ya sahabat-sahabatku, Tejo Kinurung itu melambangkan sebuah kepemimpinan dan perlindungan ya, terkait dengan tuah dan filosofinya. Loh. Nomornya lumayan apik lah. Ya, Tejo Kinurung dengan maharnya 1.750. Insyaallah cukup standar nggih. Warokane apik ya. Loh, warokane bagus ya. Tak sepirkan lebih dekat dapurnya Tilamupi ya sahabat-sahabatku, dapur Tilamupi tuh kuek kris ya, ini belum tak minyai loh, ini diunyai ya bisinya hitam, bilahnya hitam, ini belum tak minyai, masih plastikan ya. Ya jelas dimaharkan ya sahabat-sahabatku, semoga pada malam hari ini keris tersebut ketemu judulnya. Apik pamornya, lumayan apik lah, wis kita lah ora orang gaib, kadang masih karat ya, dang ya. Ini masih sudah karat, sudah bersih ya. Wes ya cukup jelas ya sahabat-sahabatku. Dapurnya sendiri dapur Tilamupi dengan pamornya pamor Tejo Kinurung. Tangguhnya Tuban Mataram. Ya, terkait dengan pamor Tejo Kinurung, terkait tuah dan filosofinya untuk kepemimpinan dan perlindungan bagi pemiliknya. Wes ya. Mungkin cukup itu yang bisa tak review ya sahabat-sahabatku. Yang jelas dua pusaka tersebut memang dimaharkan, semoga pada malam hari ini dua pusaka tersebut ketemu judulnya. Karena keris itu tidak bisa kita paksakan, tahu-tahu payu larang, kadang begitulah kadang itu keris itu. Pada hakikatnya pusaka itu akan mencari tuannya masing-masing. Wes, mungkin cukup itu ya sahabat-sahabatku. Tak tutup dulu, saya doakan selalu buat panjenengan sehat selalu, banyak rezeki, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu dan salam budaya dari saya, Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.